Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di majlis yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi kita di dalam majlis ini dan menjadikan majlis ini adalah majlis yang bermanfaat. Dan ini adalah pertemuan yang keempat, majlis yang keempat dari daurah kitab Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, seorang ulama mujaddid yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Sampai kita pada pembahasan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan sudah disampaikan tentang tingkatan yang ada di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tiga tingkatan: Islam, iman, dan juga ihsan. Dan masing-masing sudah disebutkan dalil-dalilnya. Maka kita lanjutkan penyebutan tentang dalil dari hadis yang merupakan dalil adanya tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Beliau mengatakan wad dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah, yaitu dalil yang menunjukkan tentang maratibul Islam, dalil yang menunjukkan tentang adanya tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah ini adalah nama lain dari hadis. Hadis Jibril al-masyhur. Hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar, itu Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai beliau. Beliau menceritakan, dinamakan dengan hadis Jibril karena di dalam hadis ini Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamar sebagai seorang manusia dan memberikan pertanyaan, sehingga dikenal dengan hadis Jibril. Umar mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami yaitu para sahabat, kebiasaan mereka bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya majelis yang berbarakah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, menjawab, mendengar nasihat. Dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a 'alaina rajulun,
Ketika kami sedang bermajlis, tiba-tiba muncul di antara kami seorang laki-laki, yaitu datang seorang laki-laki. Syadidu bayadhi thiyab. Laki-laki ini memiliki pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi syar. Rambut beliau juga sangat hitam, menunjukkan bahwasanya Umar sangat ingat sekali keadaan saat itu. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat pada dirinya bekas orang yang safar. Taib. Karena pakaiannya bersih. Ya, rambutnya juga hitam, bukan kusut. Tidak terlihat pada dirinya bahwasanya dia baru saja dari perjalanan. Berarti dari sini, dari ciri-ciri ini, harusnya dia adalah termasuk orang yang mukim bersama para sahabat di kota Madinah. Karena enggak kelihatan di wajahnya atau di dalam dirinya atau di pakaiannya bahwasanya dia baru datang dari perjalanan. Harusnya kita mengenal dia. Pakaiannya bersih. Wala ya'rifuhu minna ahad. Apalagi pakaiannya warnanya apa tadi? Warnanya putih. Ya, putih bersih, syadid, sangat bersih. Berarti jelas dia bukan orang yang safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada di antara kami yang mengenal dia. Harusnya dia adalah orang yang mukim dengan ciri-ciri tadi. Tapi ternyata di antara para sahabat yang duduk saat itu, yang tentunya mereka lebih lama di situ dan mengenal, ya, siapa penduduk Madinah, apalagi kaum muslimin, saling mengenal satu dengan yang lain. Ternyata tidak ada di antara mereka yang mengenal laki-laki ini. Tentunya ini menjadikan, ya, keheran-heranan para sahabah. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki yang datang ini? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sampai dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya orang yang melakukan demikian kan sudah kenal, sudah lama, sudah dekat. Ini kita enggak kenal dia, kok tahu-tahu dia datang dan langsung mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dekat sekali, bahkan menempel lututnya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Para ulama menjelaskan, di antara faedah yang bisa kita ambil, adab di dalam menuntut ilmu itu semakin dekat dengan guru semakin baik. Ya. Di sini Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menempelkan kedua lututnya. Ini semakin dekat semakin baik, dan itu berpengaruh sekali dengan pemahaman. Ya, biasanya yang lebih dekat susah ngantuknya. Tapi kalau jauh, karena merasa enggak diawasi, ya mau duduk sembarangan bentuknya, bisa mudah dia ngantuk. Tapi kalau di depan masih ngantuk, gimana itu? Taib. Ini menunjukkan semakin dekat semakin bagus. Demikian pula tentang pakaian ketika menghadiri majelis ilmu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Jibril, ingin mengajari kita bagaimana adab di dalam bermajelis ilmu. Dengan bentuk duduk yang
beradab, ya, seperti yang dilakukan oleh Jibril. Dia meletakkan, ya, kedua tangannya di atas kedua pahanya, menunjukkan tentang adab dia ketika duduk bermajelis ilmu. Waqala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini lebih mengherankan lagi. Kalau para sahabat manggilnya tidak demikian, ya, memanggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, tidak memanggil beliau dengan ucapan seperti ini kecuali orang Badui, ya, orang Arab Badui yang mereka memang kurang beradab, kasar, ya, sehingga memanggil dengan ucapan seperti ini. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam, kata beliau, adalah engkau bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, engkau membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu menuju ke sana. Ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan apa? Arkanu al-Islam. Dan Islam sebenarnya luas, ya, cuma beliau menunjukkan di sini yang paling penting yang ada di dalam agama Islam. Melihat keadaan penanya, ya, dan ini termasuk pemahaman di dalam menjawab pertanyaan. Terkadang seorang guru, ya, ditanya oleh muridnya dengan pertanyaan yang panjang, dia hanya menjawab dengan satu patah kata saja, ya, atau satu baris saja, atau dua baris saja. Melihat keadaan penanya dan tahu bahwasanya kalau terlalu panjang dikhawatirkan malah dia tidak paham. Di sini beliau hanya menyebutkan arkanu al-Islam, sesuatu yang paling penting di dalam Islam yang dinamakan dengan rukun adalah lima perkara ini. Qala sadaqta, kemudian beliau mengatakan sadaqta, yaitu Jibril, laki-laki ini mengatakan, oh ya, benar, ya, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Ini semakin menambah keheranan para sahabah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami merasa heran dengan orang ini, semakin kami heran dengan orang ini. Dia bertanya dan sekaligus dia yang membenarkan. Karena orang bertanya asalnya bertanya karena dia tidak tahu, ya, sehingga kalau dia tidak tahu dikasih jawaban bukan membenarkan, itu adalah pengetahuan yang baru bagi dia. Orang yang membenarkan kalau dia sudah punya, ya, latar belakang sebelumnya. Guru misalnya bertanya ke antum, dia sudah tahu jawabannya, antum menjawab, ana bilang, oh ya, sadaqta, nah, itu benar, ya, karena saya sudah tahu latar belakangnya, jawabannya saya sudah tahu, kemudian saya bertanya kepada murid. Tapi kalau orang gak tahu, bertanya kepada orang yang tahu, kemudian setelah diberikan pertanyaan dia mengatakan sadaqta, ini yang menjadikan heran Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Siapa orang ini sebenarnya? Kalau dia mengatakan sadaqta berarti dia sudah tahu. Qala fa akhbirni 'anil iman, kembali dia bertanya, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau menjawab dengan apa? Arkanu al-iman. Iman luas, ada syu'abul iman kemarin, ya, ada cabang-cabang keimanan.
jumlahnya ada 70 cabang lebih. Beliau ringkas dan sebutkan tentang rukun iman saja. Qala sadaqta, dia mengatakan kembali sadaqta. Bukan hanya kali pertama dia mengatakan sadaqta, tapi juga dengan pertanyaan yang kedua. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beliau mengatakan, yaitu Jibril, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan, karena tidak mungkin kita melihat Allah di dunia. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT melihat dirimu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ini adalah rukun dari al-ihsan, terdiri dari dua tingkatan. Yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Tingkatan yang pertama adalah al-musyahadah, dan yang kedua adalah muraqabah. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Yaitu kapan terjadinya? Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Al-mas'ul, yang ditanya di sini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya? As-sa'il, Jibril. Beliau mengatakan, tidaklah yang ditanya, yaitu saya, maksudnya adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Karena masalah as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, adalah kekhususan Allah Azza wa Jalla. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa. Allah tidak memberitahukan tentang kapan terjadinya hari kiamat kepada siapapun, bahkan kepada manusia yang paling Allah cintai, dan juga kepada Jibril, malaikat yang paling mulia. Allah SWT tidak memberitahukan kapan terjadinya hari kiamat kepada mereka. Bagaimana ada selain Jibril dan selain Nabi Muhammad SAW yang dia mengaku mengetahui tentang terjadinya hari kiamat? Jelas ini adalah kedzab, pendusta. Kalau Allah memberitahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, tentunya diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril. Tapi ternyata keduanya tidak diberitahu oleh Allah, lalu bagaimana yang lain mengaku yang demikian? Sehingga apabila ada orang yang mengaku meramal tentang kapan terjadinya hari kiamat, tidak boleh kita meragukan bahwasanya orang ini adalah pendusta. Jangan sampai ada bisikan di dalam hati kita, jangan-jangan benar, jangan-jangan benar. La, itu adalah dusta semata. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Al-amarah artinya adalah tanda-tanda. Kalau memang pas terjadinya hari kiamat, engkau tidak tahu dan aku juga tidak tahu, tahukah engkau tentang tanda-tanda dekatnya? Qala an talidal amatu rabbataha. Nah, kalau tanda-tandanya diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan, rahmat untuk kita semuanya, supaya kita sadar ya
dengan kelalaian kita, dan supaya kita mengetahui bahwasanya hari kiamat ini semakin dekat, supaya kita mempersiapkan diri bertaubat kepada Allah, itu maksudnya. Bukan untuk menimbulkan rasa putus asa kepada manusia. Karena sebagian salah paham, dan ini akibat khurafat dan juga kabar-kabar yang tidak benar. Ada yang mengabarkan tahun tanggal 9, bulan 9, tahun 99 terjadi hari kiamat. Bunuh diri sebelumnya. Ya, takut dengan hari kiamat. Ini awalnya sudah dasarnya tidak benar. Berdasarkan ramalan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terjadi maksud kita mengetahui tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah supaya kita mempersiapkan diri. Jangan lalai dengan dunia. Dunia akan segera kita tinggalkan. Dan akan datang kepada kita akhirat. Antalidal amatu rabbataha. Seorang amah, yaitu budak wanita, akan melahirkan majikan wanitanya. Ini tanda yang pertama. Para ulama menyebutkan di antara maknanya, ya, seorang budak melahirkan majikan. Di antara maknanya adalah banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia, kedurhakaan kepada orang tuanya. Berlaku kasar, menyuruh, memperlakukan dia sebagai seorang budak. Ya, memperlakukan orang tua sebagai seorang budak. Inilah maksud jadi dari ucapan beliau, seorang budak melahirkan majikannya. Ini satu tafsiran. Di antara tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, di antara mereka yang mengatakan banyaknya perbudakan. Ya, banyaknya perbudakan. Dan ada yang mengatakan banyaknya kedurhakaan seperti yang tadi kita sebutkan. Dan dua-duanya terjadi. Wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a'a syai'a yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda-tandanya, engkau melihat al-hufah, orang-orang yang tidak beralas kaki, nyeker istilahnya, al-urata, yang mereka telanjang, ya, tidak memakai baju, maksudnya bukan telanjang bulat, tapi beligung, tahu beligung, ya, tidak memakai atasan, tidak memakai baju. Al-alah, mereka adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ri'a'a syai, menggembala kambing. Ya, jadi biasanya tidak memakai alas kaki, dia tidak pakai baju. Ya, dia adalah orang yang fakir, kemudian dia menggembala kambing. Ini seperti satu kesatuan. Ya tatawaluna fil bunyan, sekarang mereka saling berlomba-lomba untuk bertinggi-tinggian di dalam bangunan. Artinya sekarang mereka menjadi kaya raya. Ya, yang sebelumnya ekonominya demikian keadaannya, setelah itu menjadi berubah dan menjadi orang yang kaya raya. Bukan hanya bisa membangun, bahkan saling berlomba dengan yang lain dalam membangun bangunan. Dan ini juga sudah terjadi. Banyak ya kisah dan juga pengalaman orang yang sebelumnya dia adalah orang yang sangat kesusahan, kemudian sekarang dia dibukakan rezeki oleh Allah, ya, dijadikan dia orang yang kaya raya. Maka ini kata beliau termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka seorang muslim setiap kali dia mengetahui satu di antara tanda-tanda hari kiamat dan itu sudah terjadi, menggerakkan hatinya untuk beramal soleh, menggerakkan hatinya untuk beramal soleh dan menghadap kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan tidak tenggelam dan lalai dengan dunianya yang melalaikan.
Qala thumma talaqa falabithtu maliya. Beliau mengatakan, yaitu Umar bin Khattab menceritakan, kemudian setelah itu dia pergi. Setelah bertanya, pergi. Falabithtu maliyan, kemudian aku diam sebentar. Thumma qala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya Umar, atadri manisa'il. Umar masih dalam keadaan bertanya-tanya, siapa ini orang yang datang, kok demikian sikapnya, pergi begitu saja setelah bertanya beberapa pertanyaan. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang bertanya ini? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini juga uslub, ya, metode seperti yang tadi kita sebutkan. Kadang guru bertanya untuk ya menggerakkan ya pikiran ya yang ditanya. Qultu, dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena beliau memang tidak tahu siapa sebenarnya yang datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan adab apabila seseorang tidak mengetahui ya sebuah masalah atau sebuah jawaban, maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini di dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Beliau mengatakan sesungguhnya dia adalah Jibril. Jadi laki-laki yang datang menjelma sebagai seorang manusia tadi adalah malaikat Jibril. Menunjukkan bahwasanya di antara sifat malaikat adalah bisa menjelma. Dalilnya ini kemudian juga di dalam Al-Qur'an, malaikat Jibril datang kepada Maryam. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim sebagai tamu, sehingga Nabi Ibrahim menyangka mereka adalah manusia benaran karena memang sempurna penjelmaan. Sehingga beliau alaihi salam menyembelih ya seekor sapi untuk dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ataakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian. Yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian. Berarti maksud dari malaikat Jibril bertanya tadi adalah untuk mengajarkan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Dinakum, mengajarkan agama kalian. Berarti apa yang disebutkan oleh beliau tadi berupa pertanyaan adalah bagian dari agama Islam. Berarti bagian dari agama Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, sehingga pas sekali apabila hadis yang panjang ini dijadikan oleh beliau penutup, dan dia adalah mencakup Islam, iman dan juga ihsan yang ada di dalam ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masuk kita pada al-aslu tsalits. Pokok yang ketiga, landasan yang ketiga, di antara tiga landasan, tiga pokok yang wajib kita untuk mempelajarinya dan mengamalkan isinya. Dan dia adalah di antara tiga pertanyaan yang kelak akan ditanyakan di alam kubur dalam keadaan sendiri, di tempat yang pertama kali baru kita datangi. Maka sebagaimana kita semangat untuk mempersiapkan ujian semester, ya, apabila kita sedang kuliah dan kita tidak ingin ya keluar dari kelas dalam keadaan kita tidak bisa menjawab pertanyaan, dan itu perkara dunia, harusnya dalam perkara akhirat yang di sana tidak ada kesempatan untuk
meralat. Tidak ada ujian ulang. Ya, maka kita harus lebih bersemangat untuk mempelajari ya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di alam kubur. Apalagi alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibocorkan kepada kita. Kalau di dalam urusan dunia, ujian semester misalnya, soal sudah dibocorkan kepada kita, tapi kita tidak mau belajar, ya, sudah dibocorkan, sudah dipermudah, kita tidak mau belajar. Apa yang antum katakan tentang orang tadi? Ya, ini adalah orang yang sangat, ya, sangat jahil sekali. Sudah diberikan kemudahan, tapi dia tidak mau melakukan kemudahan tadi. Minimal dia membuka kembali, oh ini soalnya yang akan keluar. Dia kembali membuka bukunya, menghafal sebentar. Ya. Nah, kalau masalah akhirat kita sudah dibocorkan soal-soalnya, kemudian kita tidak mempelajarinya. Padahal akhirat itulah kehidupan kita nanti. Kehidupan yang langgeng, sementara dunia hanya sementara saja. Langgeng ada dua kemungkinan, langgeng dalam keadaan nikmat atau langgeng dalam keadaan diazab. Ya, mana yang akan kita pilih? Tentunya kita akan memilih langgeng dalam keadaan nikmat dan soalnya sudah dibocorkan. Maka sungguh sangat keterlaluan apabila soal sudah dibocorkan dan jawabannya sudah dijelaskan oleh para ulama kemudian kita tidak mau mempelajarinya. Al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki nama yang lain. Di antara nama beliau adalah Ahmad sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Di antara nama beliau adalah Ahmad. Arti dari Ahmad adalah orang yang sangat terpuji. Adapun Muhammad artinya adalah orang yang sering dipuji. Jangan sampai ada orang yang datang mengatakan, loh ini yang dikabarkan Nabi Isa kan Ahmad bukan Muhammad. Ya, karena memang dia di dalam hatinya ingin kufur. Wa illa Muhammad adalah nama lain dari Ahmad dan di antara nama beliau adalah Al-Aqib Al-Hashir sebagaimana dalam hadis. Dan segala sesuatu yang mulia dan agung semakin agung maka semakin banyak namanya. Al-Qur'an memiliki banyak nama. Al-Fatihah memiliki banyak nama. Yaumul Qiyamah juga memiliki banyak nama. Allah SWT memiliki Asma'ul Husna. Semakin agung sesuatu semakin banyak namanya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, mulai beliau mengenalkan tentang siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan menyebutkan namanya. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini adalah nasab beliau. Beliau adalah Muhammad anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim. Ya, minimal kita hafal nasab beliau sampai di sini lah. Ya, atau Muhammad ibnu Abdullah. Karena subhanallah ada sebagian orang mengaku Islam ditanya tentang siapa nabinya enggak tahu. Percaya enggak ya? Ya, pernah ada rekaman ada yang
orang yang berusaha untuk melakukan penelitian. Sepertinya di daerah Mesir. Ya ditanya, antum tahu enggak siapa nabimu? Dia mengatakan kayaknya Abu Bakar atau Umar atau subhanallah. Sampai nabinya sendiri tidak tahu namanya. Ini kejahilan yang keterlaluannya demikian. Ya. Maka Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa Hashimun min Quraisy. Dan Hashim ini adalah termasuk keturunan Quraisy. Berarti beliau adalah Hashimi dan beliau adalah Quraisy. Keturunan Hashim dan beliau adalah keturunan Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Dan orang-orang Quraisy ini termasuk orang-orang Arab. Orang-orang Quraisy termasuk orang-orang Arab. Berarti beliau Arabi. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Dan orang-orang Arab mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya, keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Al-Khalil ini adalah sifat untuk Nabi Ibrahim. Dan yang menyandang gelar Khalil hanya dua orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menyampaikan kepada kita di sini tentang nama dan juga nasab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, taib. Di sana ada perkara-perkara yang merupakan kadar yang wajib. Ya, kadar yang wajib yang harus kita miliki di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipikirkan antum harus menghafal nasab beliau sampai berapa misalnya. Ya. Saya sebutkan di sini kadar yang wajib. Kalau antum sudah memiliki kadar yang wajib tadi, maka itu sudah cukup. Ya, sudah mencukupi di dalam pengenalan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antum tulis itu penting. Jangan sampai antum mewajibkan kepada orang sesuatu yang tidak wajib. Minimal mengenal Nabi Muhammad adalah mengenal nama beliau. Ya, mengenal nama beliau. Adapun sisa nasabnya, bapaknya siapa, kakeknya siapa, ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, pertama kita harus mengetahui tentang nama beliau. Karena kalau kita tidak mengetahui nama beliau, otomatis kita tidak mengetahui, ya, siapa orang yang diutus kepada kita. Seperti orang yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, taip, penyebutan beliau tentang siapa bapaknya, siapa kakeknya tadi, itu bukan termasuk apa? Bukan termasuk suatu yang wajib. Yang wajib adalah mengetahui nama beliau. Taip. Kemudian yang kedua, kita mengenal bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Mengenal bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah. Hamba artinya yang menyembah. Oh, berarti Muhammad beliau adalah seorang hamba seperti kita yang menyembah kepada Allah, bukan yang disembah. Dan bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah. Sehingga harus kita hormati. Kita benarkan apa yang beliau ucapkan sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan. Yang ketiga, kita mengenal bahwasanya beliau datang kepada kita dengan membawa petunjuk. Mengenal bahwasanya apa yang beliau bawa, perintah, larangan, berita, semuanya adalah petunjuk. Yang keempat,
bahwasanya mengenal bahwasanya yang menunjukkan tentang benarnya beliau adalah Al-Quran. Yang menunjukkan tentang kerasulan beliau, menunjukkan tentang benarnya beliau dan bahwasanya beliau adalah seorang rasul adalah apa? Al-Quran. Kemarin disebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Ada berapa ini? 4. Ya. Kalau kita sudah mengetahui 4 tadi, itu kadar yang wajib minimal di dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, antum sebutkan 4 tadi. Ya. Iya. Ya. Jayin. Baik. Kemudian setelahnya, jadi kita tahu kadar yang wajib ya. Sehingga nanti kalau disebutkan oleh beliau beberapa maklumat, beberapa pengetahuan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak. Walahu minal umuri 63 sanah. Mengetahui tentang umur beliau wajib atau tidak? Hah? Tidak wajib. Ya. Tapi kaidah, semakin seseorang cinta kepada sesuatu, semakin dia berusaha untuk mengenal sesuatu tadi. Ya, sehingga seorang muslim seharusnya, seyogianya dia mempelajari tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semakin besar cinta dia, semakin ingin tahu bagaimana beliau. Beliau memiliki umur 63 tahun. Minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyan wa rasul, nabiyan rasula. 40 tahun di antaranya dari 63 tahun tadi adalah sebelum beliau menjadi nabi. Wa 23 nabiyan rasulan, dan 23 tahun kedudukan beliau sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang rasul. Jadi totalnya 40 ditambah 23, 63 tahun. Dan seluruh para nabi yang menjadi nabi ketika mereka sudah berumur 40 tahun, dan itu adalah usia yang mencapai, manusia mencapai kesempurnaan. Setelah itu akan berkurang. Nubbi abi iqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah. Beliau dijadikan nabi atau diangkat menjadi seorang nabi dengan iqra, maksudnya adalah isyarat kepada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diawali dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya wahyu yang pertama ini, maka beliau resmi menjadi seorang nabi. Ini yang membedakan antara manusia biasa dengan nabi. Karena nabi itu diwahyukan kepadanya. Semuanya adalah hamba Allah, tapi kalau dia adalah hamba Allah yang diwahyukan, berarti otomatis dia adalah seorang nabi. Maka beliau menjadi seorang nabi. Nabiyun itu artinya seseorang yang dikabarkan, berasal dari kata naba, berita. Seseorang yang diberitakan, seseorang yang diwahyukan. Sekedar diwahyukan, maka dia sudah menjadi seorang nabi. Wa ursila bil mudaththir, dan beliau menjadi seorang rasul dengan al mudaththir. Berarti di sini beliau ingin menjelaskan beda antara nabi dengan rasul. Beliau menjadi nabi hanya dengan ya iqra, itu sudah menjadi nabi. Dan ketika turun al-mudaththir, dan isi al-mudaththir adalah perintah untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau
Fa'andir, dan berilah peringatan. Berilah peringatan maksudnya adalah disuruh untuk berdakwah. Dan seseorang nabi yang diperintahkan untuk mendakwahi orang yang menyelisih dia di dalam masalah tauhid, maka ini dinamakan dengan rasul. Ya, rasul adalah seseorang yang diutus kepada kaum yang menyelisih dia di dalam masalah tauhid. Artinya mereka adalah musyrikin. Itu dinamakan dengan rasul. Kalau diutus kepada kaum yang sama akidahnya, sama-sama bertauhid, maka dinamakan nabi. Taib Nabi Adam, rasul atau nabi? Nabi. Ya, karena beliau diutus kepada orang-orang yang masih bertauhid. 10 generasi pertama itu mereka dalam keadaan bertauhid. Sehingga rasul yang pertama bukan Nabi Adam. Nanti akan datang bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, karena beliau diutus kepada orang-orang yang menyelisih beliau di dalam masalah tauhid. Mereka adalah orang-orang musyrikin. Berarti dengan fa'andir, hendaklah engkau memberikan peringatan, resmi beliau menjadi seorang rasul. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil mudathir. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengabarkan, ya, bahwasanya jumlah para nabi ini 124 ribu. Banyak sekali. Ya, jumlah para nabi yang diutus oleh Allah semuanya berapa? 124 ribu. Baik. Seandainya di Indonesia ada da'i ahlu sunnah jumlahnya 1000 saja, yang semuanya giat dari Sabang sampai Merauke, ya, banyak atau tidak itu? Banyak sekali. Ya, 500 saja. Ya, atau di Malang ada 5 atau 10 saja yang giat dalam itu, sudah jumlah yang banyak. Di sini jumlahnya semuanya berapa? 124 ribu nabi. Dan nabi ini adalah orang-orang pilihan. Dari sisi nasab, dari sisi fisik, dari sisi akhlak, mereka adalah orang-orang pilihan. Dan ini menunjukkan Allah ingin menegakkan hujah kepada manusia. Bukan hanya mengirimkan 10-20 nabi, tapi mengirimkan 124 ribu nabi. Rusulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang Allah utus sebagai pemberi kabar gembira, memberikan peringatan supaya tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah. Yang sampai nanti ada di antara mereka yang datang di hari kiamat, ya Allah, belum diutus kepadaku seorang rasul. 124.000 Allah kirimkan kepada manusia. 315 diantaranya adalah rasul. 315 diantaranya adalah rasul. Ya, diutus kepada kaum yang menyelisih mereka di dalam masalah tauhid. Taib, wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau adalah Makkah. Nah, beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah. Pengetahuan tentang di mana beliau dilahirkan termasuk kewajiban atau tidak? Bukan termasuk kewajiban. Seandainya ada orang yang tidak tahu, ya, di mana beliau dilahirkan, maka ini bukan perkara yang sampai membatalkan dia dari Islam atau mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi beliau belikan di sini, ya, tambahan, untuk tambahan pengetahuan bagi kita. Semakin kita tahu tentang beliau, tentunya semakin berpengaruh terhadap, ya, keimanan seseorang. Kemudian beliau mengatakan, ba'athahu Allahu bin nadhar 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Beliau ingin mengajarkan kepada kita yang beliau bawa itu apa? Ya, yang beliau bawa itu apa? Sebelumnya ketika kita membahas tentang
ma'rifatu dinil Islam. Apakah kita membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad? Ada yang ingat? Ketika kita membahas tentang poin yang kedua, mengenal agama Islam, apakah kita membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad? Hah? Ada? Apa? Aywa. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Di situ kita disebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Nah, di sini ketika membahas tentang mengenal Nabi Muhammad, kembali beliau menjelaskan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mengenal beliau atau tidak? Ya, termasuk mengenal beliau. Apa yang beliau bawa? Ya, beliau namanya kita tahu, bahkan nasabnya kita tahu. Kapan beliau menjadi seorang nabi? Kapan beliau menjadi seorang rasul? Di mana beliau dilahirkan? Sekarang apa yang beliau bawa? Ya, mungkin ada pertanyaan. Ada orang yang bertanya, apa yang dibawa oleh Muhammad? Maka jawabannya ini. Allah mengutus beliau bin nidharah anisyirk. Mengutus beliau untuk mengingatkan manusia dari kesyirikan. Inti dari dakwah beliau di situ. Wa yad'u ila tauhid, dan Allah mengutus beliau untuk mengajak manusia kepada tauhid. Kembali beliau berbicara tentang tauhid. Semuanya dihubungkan kepada tauhid. Ya, mengenal Allah jelas tauhid. Mengenal agama Islam, inti dari agama Islam adalah tauhid. Ketika berbicara tentang Nabi Muhammad, menyampaikan bahwasanya inti yang beliau bawa adalah tauhid. Karena memang tauhid ini adalah asal dari semuanya. Mengisahkan Allah dalam ibadah. Inti dari dakwah beliau adalah mengingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya, beliau mengatakan wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhal muddatthir qum fa'andhir. Mendatangkan surat Al-Muddatthir yang dengannya beliau menjadi seorang rasul. Mendakwai manusia. Apa isi dakwahnya? Apa isi dari 7 ayat yang pertama dari surat Al-Muddatthir yang dengannya beliau menjadi seorang rasul? Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum, bangunlah engkau, fa'andir, dan berikanlah peringatan. Ya, beliau disuruh untuk berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaklah engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Wa rujza fahjur, dan berhala hendaklah engkau tinggalkan. Wa la tamnun tastakthir, janganlah engkau memberikan minnah supaya engkau mendapatkan yang lebih banyak. Jangan engkau memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu hendaklah engkau bersabar. Kemudian beliau memberikan penjelasan secara singkat. Wa ma'na kum fa'andir, makna bangunlah kemudian berikanlah peringatan. Yundiru anisyirki wa yad'u ila tauhid, berikanlah peringatan, maksudnya adalah berikanlah peringatan. Beliau memberikan peringatan dari kesyirikan, ya, mengingatkan manusia dari menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak mereka kepada tauhid. Ini makna fa'andir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu hendaklah engkau agungkan. Bagaimana mengagungkan Allah dengan yang sebenar-benarnya? Ai 'azzimhu bitauhid, agungkanlah dia dengan tauhid. Ada 2 orang, satunya mengisahkan Allah dalam ibadah. Yang satunya menyekutukan Allah. Mana yang benar-benar mengagungkan Allah? Hah? Yang benar-benar mengagungkan Allah yang mana? Yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Adapun orang yang menyekutukan Allah, terkadang dia menyembah kepada Allah,
terkadang dia menyembah kepada selain Allah. Ini pada hakikatnya dia telah menghinakan Allah. Menghinakan Allah, hak yang harus diberikan hanya kepada Allah diserahkan kepada yang lain. Ini penghinaan. Dalam masalah peribadatan kita kepada Allah, ya, demikian kita bisa membayangkan. Dalam masalah dunia misalnya, ada antum punya seorang ya bawahan, ya, yang sudah antum beri, antum berikan fasilitas dan lain-lain, ya, ternyata dia punya loyalitas kepada selain antum. Ya, antum ada keperluan, ternyata dia lebih mendahulukan kepada yang lain, padahal dia bukan apa-apa. Ya, tentunya sakit hati orang tersebut. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Ini adalah sebuah penghinaan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, pada hakikatnya dia telah menghina Allah azza wa jalla, berbuat zalim. Baik, maka wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu, diagungkan dengan apa? Dengan tauhid. Semakin seseorang mengagungkan Allah, semakin dia mentauhidkan Allah. Kalau kita paham kalimat Allahu Akbar, ya, di dalam sholat kita, di dalam adhan, seandainya kita benar-benar memahami maknanya, misalnya dia akan jauh dari kesyirikan. Karena orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain bertentangan sekali dengan kalimat Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ini adalah menuntut kita untuk mengagungkan Allah, dan diantaranya adalah dengan mentauhidkan Allah azza wajalla. Adapun sering melakukan mengucapkan takbir, tapi dalam kehidupan dia sehari-hari jauh dari mentauhidkan Allah azza wajalla, maka ini tentunya sangat bertentangan dengan kalimat takbir itu sendiri. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Ay tahhir a'malaka 'ani syirk. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amalan. Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amalan. Bersihkan pakaianmu maksudnya adalah bersihkan amalan-amalanmu yang dilakukan oleh anggota badanmu dari kesyirikan. Berarti dari awal sampai sekarang ini semuanya berkaitan dengan apa? Dengan tauhid dan peringatan dari perbuatan syirik. Warrujza fahjur, dan berhala. Arrujz al-asnam, kata beliau. Yang dimaksud dengan rujz di sini adalah al-asnam, yaitu berhala-berhala. Fahjur, tinggalkanlah. Bagaimana meninggalkan berhala dan masuk di dalam berhala di sini segala sesuatu yang disembah selain Allah. Bukan hanya ya berhala yang berupa patung saja. Wa hajruha, bagaimana meninggalkan berhala-berhala tadi? Meninggalkan berhala tadi adalah dengan tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Dengan cara kita meninggalkan, ya, memecahkan dia, menjauhkan dia dari kehidupan kita. Bukan hanya itu, tapi harus disertai dengan al-bara'ah, berlepas diri, benci dengan berhala-berhala tadi. Adapun memecahkan berhala tapi masih ada kecintaan dengan berhala, maka ini enggak bermanfaat yang demikian. Fahjur, tinggalkanlah, maksudnya adalah jauhkan secara fisik. Demikian pula kita secara hati kita benci, kita berlepas diri. Wa ahliha, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang ya menyembah kepada berhala-berhala tadi. Jadi perbuatan syiriknya kita berlepas diri, dari berhala-berhala tadi secara fisik kita juga berlepas diri, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kita juga berlepas diri. Inilah yang dimaksud dengan fahjur. Taib. Berarti beberapa ayat yang di dalam surat Al-Muddathir tadi intinya semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW sejak pertama kali diutus
dan resmi menjadi rasul, memang tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya apa? Ini loh, surat Al-Muddathir yang dengannya beliau menjadi seorang rasul. Isinya tentang ajakan kepada tauhid, wa kabbir, ya, wa rabbaka fakabbir. Dan memperingatkan manusia dari kesyirikan, war rujza fahjur. Jangan sampai ada yang mengatakan, ya, ya, kalian tidak punya dalil atau kalian berdusta. Ini dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Baik. Akhadha ala hadha 10 sinin. Akhadha ala hadha 10 sinin. Beliau sejak pertama kali diutus oleh Allah dan disuruh untuk berdakwah, inilah yang beliau dakwahkan. Selama berapa bulan? Selama 10 tahun. Dakwah beliau 10 tahun yang pertama, yad'u ila tauhid, hanya berdakwah kepada tauhid. Ya, mendatangi dari sejak pertama. Dari semenjak marhalah sirriyah. Ya, beliau bersembunyi-sembunyi di dalam dakwahnya. Ya, mendakwai orang yang paling dekat dengan beliau. Mendakwai Abu Bakar, mendakwai Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian mereka juga mendakwai yang lain. Itu isinya adalah dakwah kepada tauhid, belum ada yang lain. Kemudian ketika Jahriyah juga demikian. Ya, beliau kumpulkan keluarganya dan beliau naik ke atas bukit Safa mendakwai mereka kepada tauhid. Ketika datang atau di pasar-pasar yang ada di Mekah, yang berkumpul di situ manusia-manusia, ya, maka beliau juga datang ke sana mendakwai mereka kepada tauhid. Mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Sampai disebutkan bahwasanya saat itu Abu Lahab, ya, paman beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau di ketika beliau berjalan di pasar. Mengikuti di belakangnya. Ya, kemudian ketika beliau berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid, Abu Lahab mengatakan, ini adalah orang gila. Ya, ini orang gila, jangan didengar. Ini orang gila, jangan didengar. Padahal itu pamannya sendiri. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Beliau adalah seorang keponakan yang beradab. Seandainya itu yang menimpa antum, dan antum tahu antum bukan gila, dikatakan oleh paman antum sendiri antum gila, ini orang stres misalnya, dan seterusnya, kira-kira marah atau tidak? Iya. Tapi beliau bersabar, ya, melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang beliau dakwahkan saat itu adalah kepada tauhid. Hanya kalimat ini saja. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, dan mereka tahu makna la ilaha illallah. Kalau sampai diucapkan, mereka harus siap untuk meninggalkan berhala-berhala tadi. Ya, ada yang mendapatkan hidayah dan ada yang tidak. Ketika musim haji seperti ini, datang kabilah-kabilah dari Jazirah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang datang dari Madinah, ada yang datang dari tempat yang lain. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada mereka juga kepada tauhid. Beliau datangi kemah-kemah mereka. Beliau datangi kemah-kemah mereka dan mengajak mereka untuk, ya, memeluk agama Islam, mengatakan la ilaha illallah. Setiap munasabah, setiap ada kesempatan beliau untuk berdakwah, maka beliau berdakwah. Sampai akhirnya nanti beliau akan dipertemukan dengan orang-orang Ansar. Ya, didakwai dan ternyata mereka mau menerima dakwah
beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang jelas beliau berdakwah kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari kesyirikan pada 10 tahun yang pertama. Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya dakwah itu yang pertama kali yang harus kita sampaikan adalah tentang masalah tauhid. Jadi dakwah ada caranya, ada tata caranya, dan sebaik-baik orang yang berdakwah adalah para nabi dan juga para rasul. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau dakwahkan pertama kali adalah tauhid ini. Dan ini adalah cara para nabi dan para rasul semuanya. Dari awal sampai akhir dakwah mereka adalah satu, yang pertama kali mereka dakwahkan adalah tauhid. Silakan antum melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh. Ya, antum akan dapatkan ucapan yang pertama kali beliau sampaikan kepada kaumnya yang menyekutukan Allah adalah untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia mengatakan, faqala, dia mengatakan, wahai kaumku, u'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah, ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali dia. Wa ila 'adin akhahum hudan, qala ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghair. Dan kami telah mengutus kepada 'Ad, saudara dia, saudara mereka yaitu Hud. Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wa ila Thamud akhahum salihan. Dan kami utus kepada kaum Thamud, saudara mereka saleh. Dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali dia. Demikian pula Nabi Syuaib dan seluruh para nabi dan rasul. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tawud. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, supaya kalian menyembah kepada Allah dan jauhilah tawud. Berarti ini kaidah. Dan sebaik-baik manusia yang bisa kita contoh adalah para nabi dan rasul. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka yaitu para nabi dan rasul adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Maka hendaklah engkau mengikuti mereka. Termasuk di antaranya dalam dakwah. Karena ada sebagian berijtihad berdakwah, mendakwai manusia tapi tidak seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Menganggap bahwasanya yang paling penting kita mendakwai manusia untuk berpolitik. Sehingga dari awal dan setiap majelis yang dibicarakan adalah masalah politik, masalah partai, masalah pemerintahan dan seterusnya. Seakan-akan inti dari agama Islam adalah ini. Ada sebagian menganggap bahwasanya dakwah adalah dengan mendakwai manusia kepada fadailul amal. Sehingga setiap majelis yang disampaikan adalah tentang keutamaan sholat, keutamaan berjamaah, keutamaan bersedekah dan seterusnya. Tidak berbicara tentang masalah tauhid. Ada yang meyakini bahwasanya inti dari dakwah ini adalah mengajak manusia untuk memiliki imam. Ya, harus punya imam yang dibaiat, memiliki jamaah sendiri. Sehingga setiap pertemuan yang diulang-ulang adalah tentang masalah baiat. Barang siapa yang tidak berbaiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, kewajiban taat kepada imam dan seterusnya. Seakan-akan
itu menjadi rukun Islam yang keenam. Dan masih banyak lagi. Ini semuanya menyelisih dakwah para nabi dan juga para rasul. Para nabi dan juga para rasul semua sepakat mereka adalah orang yang paling baik di dalam berdakwah. Maka kita memulai dakwah kita sebagaimana para nabi dan rasul memulai dakwahnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, yaitu memulai dengan tauhid. Orang yang memulai dakwah tidak dengan tauhid, mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak mengetahui tentang keutamaan tauhid itu sendiri. Menganggap remeh tauhid, sehingga sebagian mereka mengatakan tidak perlu kita ya berdakwah kepada tauhid, kita bisa mempelajari tauhid dalam waktu 5 menit. Itu diucapkan oleh sebagian mereka. Atau mengatakan dakwah tauhid ini dakwah yang memecah belah umat. Nanti umat tidak mau datang ke masjid. Atau menghabiskan waktu. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kita harus mencapai tampuk kekuasaan dan seterusnya. Kalau sudah kita berkuasa, baru kita dakwah kepada tauhid. Membolak-balikkan cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengetahui tentang keutamaan tauhid, niscaya mereka tidak akan mengatakan yang demikian, dan apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul itulah yang benar. Karena dengan tauhid, apabila seseorang meninggal dalam keadaan bertauhid, ini adalah modal dia untuk masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Man laqiyallah yushriku bihi syai'an dakhalan nar, wa man laqiyahu la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah masuk ke dalam neraka. Dan orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT mengatakan, ya bena Adam, innaka law ataitaini biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak menyekutukan Allah, menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangkan maghfirah, ampunan sepenuh bumi juga. Syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seandainya antum mendakwai seseorang, dia mengenal tauhid, mengatakan la ilaha illallah, berlepas diri dari kesyirikan, ya, kemudian dia meninggal dunia, ini sudah menjadi modal bagi dia untuk masuk ke dalam surga, meskipun dia belum beramal. Seandainya ada orang yang bergelimang dengan dosa, kemudian dia mengenal tauhid dan dia belum bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia meninggal dunia, dia punya modal untuk masuk ke dalam surga. Ini modal besar. Ya. Tapi seandainya seseorang bertobat dari minuman keras, bertobat dari menjadi preman, tapi dia tidak meninggalkan kesyirikan, ya, maka tempat kembalinya adalah tetap neraka. Ya, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia tidak meninggalkan syirik besar, maka tempat kembalinya adalah neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka tempat kembalinya adalah neraka. Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Sehingga sebagian guru kami di kelas dahulu membuat permisalan. Orang yang berdakwah kepada tauhid itu diibaratkan seorang dokter yang di depannya ada seorang pasien. Ya. Dan pasien di sini terkena kecelakaan misalnya. Parah. Ya. Misalnya
tangannya patah, ya, atau telinganya, dan ada telinganya yang sobek, giginya ya rontok. Kemudian di sana ada kesusahan di dalam bernafas. Kira-kira yang didahulukan yang mana dulu itu? Antum enggak usah belajar di kedokteran. Kira-kira yang antum dahulukan yang mana? Benar. Bukan giginya dulu. Hah? Bingung nyari gimana giginya ini di ya, diobatin atau nyari telinganya dulu? Ya, tidak. Yang antum pertama kali perbaiki adalah apanya? Obati ya, pernafasan dulu. Ya, karena ini yang paling apa? Fatal. Kalau sampai ini terlambat, sudah. Meskipun tangannya selesai di apa istilahnya? Ya, di gips, ya, berhenti pendarahan di gigi, tapi kalau nafasnya tadi enggak diurus, ya, enggak ada gunanya. Dia sudah meninggal dunia. Taib, ini kita yang enggak di kedokteran saja paham. Ya, apalagi yang di kedokteran. Demikian pula menghadapi manusia yang penuh dengan penyakit. Ada penyakit kesyirikan, kebid'ahan, ya, maksiatan. Para nabi dan juga para rasul mengetahui tentang apa yang paling fatal di dalam di antara penyakit-penyakit tersebut. Maka mereka dahulukan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun di sini. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun berdakwah kepada tauhid. Taib. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Dan setelah 10 tahun tersebut beliau diangkat ke atas, yaitu dimi'rajkan. Urija bihi, diangkat ke atas, dan yang diangkat adalah badan dan roh beliau. Dua-duanya, badan dan juga roh. Bukan hanya sekedar rohnya saja, tapi badan sekaligus roh, nyawa beliau diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu diangkat ke atas. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa Mi'raj. Isra itu dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, adapun Mi'raj, maka ini diangkat beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Taib, ini terjadi 10 tahun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Jadi umur beliau berapa saat itu? 50 tahun. Dan ini kejadiannya setelah beliau ditinggal mati oleh Khadijah istri beliau dan juga Abi Thalib yang selama ini sangat mendukung beliau di dalam dakwah. Adapun Khadijah sebagaimana kita tahu masuk Islam, ya, sedangkan Abu Thalib maka dia tidak masuk ke dalam agama Islam tapi membela mati-matian keponakannya. Ya, dan di tahun yang sama, dan ini dinamakan dengan tahun kesedihan, yaitu tahun ke-10 kenabian, ya, keduanya meninggal dunia. Dan tentunya ini memiliki pengaruh yang besar pada diri Nabi SAW sehingga beliau diangkat oleh Allah ke atas, ya, supaya terhibur hati beliau dan melihat berbagai kekuasaan Allah. Ya, karena dia akan melihat makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, bahkan bertemu dengan para nabi, menjadi imam bagi mereka di Masjidil Aqsa, dan di atas bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Ya, melihat surga, melihat neraka. Dan tentunya ini semua memiliki pengaruh yang besar di dalam kejiwaan beliau dan keimanan beliau. Sehingga setelah beliau dimi'rajkan dan di sanalah beliau diwajibkan sholat 5 waktu, ya, mulai beliau berdakwah kembali dengan semangat yang baru. Ya, dengan keyakinan yang luar biasa. Wa furidat 'alaihi shalawatul khams, dan diwajibkan atas beliau di sana shalawat al-khams, yaitu salat 5 waktu. Setelah 10 tahun beliau berdakwah kepada tauhid.
Wa shalla fi Makkah 3 sinin, kemudian beliau salat di Makkah 3 tahun lamanya. Wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah, dan setelahnya beliau baru diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Taib. Pertama kali diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu, salat yang 4 rakaat hanya dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat saja. Jadi salat zuhur, asar, isya 2 rakaat. Ya, 5 waktu, jadi salat subuhnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah itu baru ya dinasakh, dan yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Ya, yang zuhurnya asar dengan isya menjadi 4 rakaat. Taib. Selama 3 tahun. Setelah itu baru diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Berarti hijrahnya tahun ke berapa? Tahun ke 13 kenabian. Ya, tahun ke 13 kenabian. Yang kita ingatkan di sini bagaimana tadarus, ya, bertahap dalam pensyariatan. Jadi solawat 5 waktu, solat 5 waktu itu baru disyariatkan tahun ke 10 hijriah. Sebelumnya tidak solat, mereka tidak disyariatkan solat. Taib. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah, dan saat itu nama kota Madinah adalah Yathrib. Nama kota Madinah adalah Yathrib. Wal hijratu, setelah itu beliau berbicara tentang masalah hijrah. Karena ini berkaitan dengan masalah tauhid dan juga syirik tadi. Wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Karena saat itu kota Mekah masih negeri apa? Syirik. Ya, sebagian besar penduduknya adalah musyrikun, dan syiar-syiar kesyirikan masih ada di sana. Bahkan Ka'bah itu penuh dengan berhala. Taib. Maka yang dimaksud dengan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Negeri Islam, negeri yang sebagian besar penduduknya adalah muslimun, dan syiar-syiar Islam bisa ditegakkan di sana. Itu namanya baladul Islam. Ya, seperti negara kita. Ya, ini adalah negeri kaum muslimin. Sebagian besar penduduknya adalah muslim, dan dengan leluasa kita melakukan syiar-syiar Islam, adzan, melakukan solat, melakukan kajian. Ini adalah baladul Islam. Taib. Dan hijrah secara bahasa adalah meninggalkan. Dan dia maknanya lebih umum sebenarnya. Yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah satu makna di antara makna-maknanya. Hijrah terkadang meninggalkan sesuatu yang dibenci berupa daerah. Itu dinamakan hijrah. Atau meninggalkan sesuatu yang dibenci berupa amalan. Ya, dulunya dia begini-begini, kemudian akhirnya hijrah menjadi orang yang beramal soleh. Itu juga dinamakan dengan hijrah. Dinamakan hijrah juga ketika dia meninggalkan sesuatu yang dia benci berupa teman. Meninggalkan teman yang tidak baik, kemudian menuju kepada teman-teman yang baik. Ini juga dinamakan hijrah. Jadi hijrah lebih luas maknanya. Bisa meninggalkan daerah, atau meninggalkan amalan, amalan yang jelek menuju amalan yang baik, atau meninggalkan teman yang jelek menuju teman yang baik. Semuanya dinamakan dengan hijrah. Karena di sini beliau berbicara tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, berarti berkaitan dengan meninggalkan apa? Daerah. Makanya di sini hanya mencukupkan diri dengan mengatakan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri yang Islam. Wal hijratu fariidhatun 'ala hadhil ummah. Dan hijrah ini hukumnya wajib.
atas umat ini dari negeri syirik menuju negeri Islam. Negeri syirik seperti yang tadi kita sebutkan, negeri yang sebagian besar adalah musyrikun, dan tidak bebas kita menampakkan syiar-syiar Islam. Enggak boleh antum adzan, atau bahkan enggak boleh sholat berjamaah. Ya, orang yang berjamaah ditangkap misalnya, atau orang yang sholat ditangkap. Ini baladu syirik. Baladul Islam, negeri yang sebagian besar penduduknya adalah muslimun, dan di situ nampak syiar-syiar Islam. Ya, ini hukumnya fardhah, hukumnya wajib. Kenapa diwajibkan? Siapa yang tahu? Hah? Karena menyelamatkan akidah. Seseorang yang tinggal, seorang muslim lah, tinggal di sebuah baladus syirik yang sekitarnya mereka melakukan kesyirikan, bahkan tidak memperbolehkan untuk menampakkan syiar Islam, ada kemungkinan dia jadi orang kafir atau tidak? Ada kemungkinan. Subhanallah, kemarin baru gak tahu BC atau apa, ada penelitian orang yang tinggal di negeri-negeri kafir sekarang ini dari orang-orang Islam. Diteliti, ternyata 70% diantaranya keluar dari agama Islam. Ya, 70% diantaranya ya keluar dari agama Islam. Allahu alam, itu benar atau salah, tapi setelah adanya penelitian. Dan memang dilarang. Ya, karena di situ kita lemah. Lemah dengan dalam keadaan kita sendiri mereka melakukan kesyirikan, atau minimal kita terpengaruh dalam kemaksiatan. Mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, bebas melakukan apa saja. Sehingga banyak kaum muslimin yang tinggal di sana, ya sedikit banyak dia terpengaruh dengan adat istiadat ya orang-orang kufar tersebut. Dan menyelamatkan agama, hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya wajib. Ini adalah modal kita selamat di akhirat. Makanya hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam adalah sebuah fardhah. Dan para ulama memberikan perincian. Jadi hijrah terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Kapan menjadi wajib? Apabila yang pertama, ya, dia tidak mampu menampakkan agamanya. Seperti tadi, diancam untuk dibunuh. Ya, kalau kelihatan dia adalah muslim, diancam untuk dibunuh. Dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Memiliki kudrah, memiliki kemampuan. Karena tidak semua orang yang Islam yang tinggal di sana dia mampu untuk hijrah. Terkadang enggak tahu ya, jalan untuk hijrah itu bagaimana? Jalan dari kota Mekah menuju Madinah itu bagaimana? Dia enggak pernah keluar dari kota Mekah, dia enggak tahu. Atau dia memang orang yang lemah, seorang wanita, orang yang sudah tua, orang yang sakit. Ya. Kalau dia memiliki kemampuan untuk hijrah dan dia tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar agamanya di sana, maka dalam keadaan demikian dia wajib untuk hijrah. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak wajib. Misalnya, dia tinggal di sebuah negeri yang kafir, tapi masih bisa menampakkan syiar agamanya, masih bisa pakai jilbab, ya, masih bisa pakai songkok, ya, sholat, dan di sana ada masjid untuk sholat berjamaah. Maka dalam keadaan demikian, hukumnya tidak sampai wajib, tapi mustahab. Ya. Atau dia tidak mampu, dia tidak boleh menampakkan, tapi di sisi lain dia juga tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Tidak ada harta atau tidak tahu bagaimana keluar. Maka dalam keadaan demikian dia gugur kewajibannya. Taib. Wahiyya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Dan hijrah ini terus ada sampai datang hari kiamat. Maksudnya adalah sampai sebelum hari kiamat.
Jadi hijrah ini bukan hanya ada di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah ibadah yang terus ada dan terus disyariatkan apabila memang di sana ada sebabnya. Ya, disyariatkan untuk hijrah. Ya, bukan hanya ibadah yang khusus ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terus ada. Baik. Wad dalil, dalil bahwasanya hijrah ini hukumnya wajib. Dalil bahwasanya hijrah ini hukumnya fardhah. Qauluhu ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masiran. Sesungguhnya orang-orang yang Allah yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, mereka dalam keadaan mendzalimi diri mereka. Taib. Mendzalimi diri mereka, ini Allah nanti akan disebutkan berbicara tentang orang yang tidak berhijrah. Ketika Allah mengatakan zalimi anfusihim, mereka mendzalimi diri mereka sendiri, menunjukkan bahwasanya hijrah wajib atau tidak? Wajib. Sampai Allah mensifati mereka karena mereka tidak berhijrah sebagai orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, mereka mengatakan fima kuntum, ada apa kalian? Kenapa kalian mati dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan tidak berhijrah. Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami dalam keadaan lemah di daerah tersebut. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah ini sangat luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Jadi karena mereka, padahal mereka punya kemampuan, ya, mereka tinggal beberapa orang saja, minoritas di sana, sehingga sedikit banyak mereka berbuat maksiat, sedikit banyak mereka melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang kafir tersebut. Karena mereka juga punya peraturan, negara juga punya peraturan. Ya, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan bermaksiat, mendzalimi diri mereka. Maka para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Apakah bumi Allah hanya daerah tersebut? Di sana masih banyak daerah-daerah, dan itu adalah bumi Allah yang apabila engkau tinggal di sana dengan leluasa engkau menyembah Allah. Antum mau puasa Senin Kamis, mau puasa Dawud, mau ya bangun di pertengahan malam kemudian sholat berapa rakaat yang antum inginkan, mau membaca Al-Quran, mau menuntut ilmu sepuas antum, enggak ada yang melarang antum. Banyak tidak daerah tersebut? Banyak. Kenapa tidak pergi ke sana dan pergi ke daerah tersebut dan menyembah Allah Azza wa Jal dengan leluasa di daerah tersebut? Kenapa masih memilih sebuah daerah yang di situ engkau susah di dalam melakukan agama Allah Azza wa Jal? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, maka mereka lah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini bagi orang yang punya kemampuan tapi dia tidak mau melakukan hijrah. Maka orang yang tidak berhijrah padahal dia punya kemampuan, hukumnya adalah maksiat. Maksiat. Ya, dan dikhawatirkan ya apabila dia terpengaruh, apalagi terpengaruh dengan akidah kesyirikan, kekufuran mereka, maka bisa menyebabkan dia murtad dari agamanya. Jadi zalimi anfusihim menunjukkan bahwasanya berhijrah ini hukumnya wajib. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang yang memang lemah dari kalangan laki-laki. Ada orang ya, seorang laki-laki yang sudah tua atau dia dalam keadaan sakit, enggak bisa dia melakukan hijrah. Safar yang jauh enggak bisa. Ya sudah tergeletak di atas ranjangnya. Wan nisa, atau dia lemah karena dia sebagai seorang wanita. Wal wildan, atau dia lemah karena dia sebagai seorang anak-anak.
masih anak-anak, belum bisa mengurus dirinya sendiri. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan. Yang mereka tidak mampu untuk melakukan hilah, membuat cara, membuat rencana, mereka enggak bisa. Wa la yahtaduna sabilan, dan mereka juga tidak tahu bagaimana jalan menuju hijrah. Kalau demikian, fa ulaika asallahu ayafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Kalau demikian, maka semoga Allah memaafkan mereka, karena ini di luar kemampuan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan sesungguhnya Allah SWT dialah yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Pengecualian di sini, ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan uzur dan dimaafkan, menunjukkan bahwasanya pada asalnya hijrah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, karena di sini ada uzur, ada pengecualian, menunjukkan bahwasanya pada asalnya yang namanya hijrah ini hukumnya adalah wajib. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas. Ya, ini Allah berbicara dengan kepada orang-orang yang tidak berhijrah, yang merasa sempit untuk menjalankan agama Allah di sebuah daerah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya bumiku ini adalah luas, bukan hanya daerah itu saja. Kalau kita tidak diizinkan untuk menegakkan sunnah di sana, melaksanakan agama kita dengan baik, kenapa kita memaksakan diri untuk tinggal di daerah tersebut? Alhamdulillah, bumi Allah itu luas. Ya, Allah menciptakan bumi ini dalam keadaan luas, tidak sempit. Fa iyyaya fa'budun, maka hanya kepada-Kulah hendaklah kalian menyembah. Kalau memang di daerah tersebut sulit untuk menyembah kepada Allah saja, menegakkan sunnah, maka kita mencari tempat yang lain, karena hidup hanya sekali dan kita butuh bekal, butuh keselamatan. Taib. Ini juga menunjukkan tentang disyaratkan hijrah. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sebab turunnya ayat ini, dan ini adalah ucapan al-Baghawi tapi dengan maknanya, bukan dengan nasnya, bukan dengan teksnya, tapi dengan maknanya. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah tentang orang-orang Islam yang mereka berada di Mekah, lam yuhajiru, tetapi mereka tidak berhijrah. Nabi berhijrah, Umar berhijrah, Abu Bakar berhijrah, banyak para sahabat Nabi SAW yang mereka berhijrah, bahkan berhijrah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi di sana ada sebagian orang Islam yang mereka tidak berhijrah. Muslim, tapi terkadang berat, karena hijrah bukan perkara yang ringan. Dia sudah punya tanah di situ, sudah punya tanah luas. Kalau dia hijrah, dibawa atau tidak tanahnya? Iya. Dia punya keluarga, dia sudah saling mengenal, ada pamannya, ada bibinya, ada orang-orang yang sangat dia cintai. Sekarang dia harus meninggalkan mereka, bertemu dengan orang-orang yang baru, yang tidak dikenal. Ya, dan disitulah tempat dia lahir. Dan seseorang cinta kepada daerah yang banyak di situ kenangan, sejarah dengan orang-orang yang dia kenal, maka ini bukan perkara yang ringan. Ada sebagian orang Islam, dia masih berat dengan perkara-perkara tadi, akhirnya dia tetap tinggal di sana. Lam yuhajiru, mereka tidak berhijrah. Makanya orang yang berhijrah ini yang menunjukkan tentang sidqul iman, tentang kebenaran iman yang ada di dalam hatinya. Kaum muhajirin itu lebih utama daripada kaum ansar. Mereka tinggalkan seluruh apa yang mereka cintai. Untuk siapa? Untuk Allah. Ya, dan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW.
Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Bagaimana Allah mengganti untuk kaum muhajirin? Diluaskan mereka rezekinya ketika mereka sudah sampai ke Madinah. Ya, bahkan mendapatkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi khalifah. Siapa yang menjadi khulafa ar-rasyidin? Semuanya adalah al-muhajirun. Ya, diluaskan rezekinya oleh Allah SWT, diutamakan oleh Allah. Karena mereka meninggalkan sesuatu karena Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang yang mau berhijrah, jangan dia ragu-ragu. Janji dari Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena Allah. Jadi dia meninggalkan sesuatu lillah, kecuali Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ya, dan janji dari Allah adalah benar. Dan ini sudah dicoba, dan banyak orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, akhirnya Allah SWT memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik. Terkadang sejenis dengan apa yang dia tinggalkan, dan terkadang dari jenis yang lain. Meninggalkan sebuah pekerjaan yang haram, kemudian diganti oleh Allah dengan pekerjaan yang halal, yang lebih baik, yang lebih banyak ya keuntungannya. Meninggalkan sebuah bisnis yang haram, diberikan oleh Allah bisnis yang halal, yang lebih banyak keuntungannya. Atau bukan diganti dengan bisnis yang halal, secara ekonomi mungkin dia lebih kurang daripada sebelumnya, tapi diberikan dia ketenangan hati, dijaga kesehatan istri dan juga anak-anaknya, dijaga dirinya dari berbagai musibah. Berarti gantinya di sini tidak harus sejenis dengan apa yang dia tinggalkan. Kalau tidak di dunia, maka akan diganti di mana? Di akhirat. Ya, kalau tidak di dunia diganti, maka akan diganti oleh Allah di akhirat dengan surga. Dan tidak ada yang bisa membandingi nikmat surga ini dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nadahumullahu bismil iman. Allah memanggil mereka dengan nama iman. Karena Allah mengatakan tadi, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Mereka meninggalkan hijrah, tapi Allah masih memanggil mereka hamba dan mensifati mereka dengan keimanan. Berarti kafir tidak mereka? Tidak. Ya, tapi mereka telah melakukan kemaksiatan. Maksiat. Ya, orang yang sudah wajib untuk melakukan hijrah, ternyata dia tidak berhijrah karena ketidakyakinan yang ada di dalam hatinya, atau masih mengikuti hawa nafsunya. Ya, atau keinginan dengan dunianya, maka dia berbuat maksiat. Taib. Itu adalah dalil tentang kewajiban hijrah. Setelah itu beliau mendatangkan dalil bahwasanya hijrah itu akan terus ada sampai hari kiamat. Karena tadi disebutkan wal hijratu fariidhatun ala hadhil ummah. Kemudian disebutkan wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Berarti ada dua poin. Hijrah itu wajib, dan bahwasanya hijrah itu terus ada sampai hari kiamat. Hijrah itu wajib, dalilnya sudah disebutkan oleh beliau. Ya, bahwasanya mereka adalah zalim kalau tidak hijrah. Ya. Dan mereka dipanggil dengan keimanan, menunjukkan bahwasanya meskipun itu ya mereka meninggalkan hijrah, tapi mereka tidak sampai kepada kekufuran, tapi itu adalah kemaksiatan. Setelahnya beliau ingin mendatangkan dalil yang berkaitan dengan terus berkesinambungannya hijrah sampai hari kiamat. Artinya hari kiamat, hijrah ini tidak hanya pada di zaman Nabi SAW, tetapi terus ada. Wad dalilu alal hijrah minas sunnah. Dalil tentang hijrah dari sunnah Nabi SAW. Qauluhu SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ah at-taubah. Ucapan beliau SAW, tidak akan terputus hijrah, tidak akan berhenti hijrah sampai terputus taubat.
Jadi ukurannya terputus hijrah kalau terputus apa? Taubat. Selama taubat masih terbuka, maka hijrah juga terus terbuka. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat sampai muncul matahari dari arah tenggelamnya. Dan munculnya matahari dari arah barat atau dari arah tenggelamnya ini menjelang datangnya hari kiamat. Maka ucapan beliau tadi illa antaku masa'a sampai datang hari kiamat, maksudnya adalah sampai menjelang hari kiamat. Ya, sampai menjelang hari kiamat, karena munculnya matahari dari arah barat ini adalah beberapa waktu menjelang sebelum datangnya hari kiamat. Karena ini termasuk tanda-tanda yang besar. Ya, alamat al-kubra. Ini kalau sudah muncul satu, ini muncul menjelang terjadinya hari kiamat. Kalau sudah muncul satu dan di sana ada 10 tanda, maka akan segera disusul oleh tanda-tanda yang lain. Maka wala tanqati'ut taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Tidak akan terputus taubat sampai muncul matahari dari arah barat. Kalau sudah muncul, dan saat itu manusia banyak yang kaget, karena mereka seperti biasanya melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika seharusnya waktu muncul matahari dari arah timur, mereka tunggu gak muncul-muncul. Tahu-tahu dikagetkan, ternyata munculnya dari arah barat. Banyak di antara mereka yang beriman. Tapi bermanfaatkah iman saat itu? Tidak bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Bahkan apabila ada seorang muslim setelah melihat matahari terbit dari arah barat, kemudian dia baru beramal, enggak diterima amalannya. Ya, tapi kalau sebelumnya dia memang sudah terbiasa beramal, istiqomah di dalam beramal, melihat matahari terbit dari arah barat, dia terus beramal, yang seperti ini diterima. Tapi kalau baru saat itu setelah melihat matahari terbit dari barat, kemudian dia baru beramal, maka yang demikian tidak diterima. Sebagaimana ini semua bisa dipahami di dalam ayat, ya, di dalam Al-Quran. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, bahwasanya hijrah ini tetap terus ada sampai hari kiamat, yaitu menjelang datangnya hari kiamat. Jangan kita mengira bahwasanya hijrah hanya ada di zaman Nabi SAW. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Taib. Falamma istaqarra bil Madinah. Ketika beliau sudah istaqarra, ya, sudah menetap di kota Madinah, ya, umira bi baqiyati syara'il Islam, barulah beliau diperintahkan untuk melakukan sisa-sisa dari syariat Islam atau syariat Islam yang lain. Kapan? Ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah dan sudah menetap di Madinah, sudah terbentuk negeri Islam, dan sebelumnya sudah menguat akidah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tauhidnya sudah kuat. Ya, tauhidnya sudah mendarah mendaging, mendarah daging, mengakar di dalam tubuh mereka. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kuat di dalam hati mereka. Barulah setelah itu hikmah dari Allah diturunkan syariat-syariat Islam yang lain. Mithal az-zakah was-shaum wal-hajj. Diperintahkan kepada mereka zakah. Ya, mengeluarkan sebagian hartanya. Ya, dan seseorang asalnya bakhil untuk mengeluarkan hartanya, dia sudah capek susah payah mencari uang, ya, sekarang dikeluarkan sebagian hartanya dengan, ya, dengan cuma-cuma diberikan kepada orang dengan begitu saja. Kalau bukan orang yang di dalam hatinya sudah mengakar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Tapi ketika sudah kuat dan menancap akidah tadi,
turun kepada mereka ayat tentang zakat, dengan mudah mereka keluarkan dengan ikhlas, dengan keyakinan bahwasanya di balik zakat ini pasti ada manfaat dan faedah, lebih berkah hartanya, membersihkan hartanya dari kotoran, terjadi hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin, tidak ada hasad yang dilakukan oleh miskin kepada yang kaya, bahkan mereka mendoakan kepada yang kaya, harmonis hubungan di antara masyarakat. Ya, dan tidak terdengar tangisan orang-orang yang fakir yang kelaparan. Dan dia hanya harta yang sedikit saja dari jumlah harta yang dia miliki. Orang yang sudah sampai kepada nisabnya, ya, nisab ya emas misalnya 85 kilo atau 85 gram. Nah, 85 gram. Berapa juta itu? Hah? 40 juta. Ya. 50 juta misalnya. Sampai 50 juta. Kalau sebelum 50 juta belum ditarik zakatnya, belum sampai nisab. Ya, tapi kalau sudah sampai 50 juta itu pun tidak langsung, ditunggu sampai 1 tahun. Selama 1 tahun tidak berkurang dari 50 juta. Kalau tidak berkurang, padahal dia banyak kebutuhan dan lain-lain, menunjukkan dia adalah orang yang kaya, orang yang cukup. Baru 1 tahun diambil dari sebagian harta tadi, hanya 2,5%. Kalau diambil 2,5%, langsung dia kelaparan yang kaya tadi? Hah? Tidak, tidak terasa. Kalau masing-masing orang kaya, kaum muslimin, mereka mengeluarkan zakatnya dengan tertib, maka niscaya akan ya berkurang sangat drastis ya tingkat kemiskinan di sebuah daerah, dan akan terjadi keharmonisan di antara mereka. Taib, ini akan dikeluarkan dengan mudah oleh orang yang kuat akidahnya. Demikian pula puasa, di dalamnya ada masyakkah, ada keberatan, menahan lapar ya dari pagi sampai sore, meninggalkan sesuatu yang sebelumnya dibolehkan ya, meninggalkan makan, minum, mendatangi istri. Kalau bukan orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya, niscaya dia tidak akan melakukan. Ketika sudah mengakar akidah, turun perintah tentang berpuasa, dengan mudah mereka melakukan. Termasuk haji, ini bukan perkara yang mudah, pengorbanan lebih besar lagi. Haji kita mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, dan membahayakan dia perjalanan yang panjang, apalagi zaman dahulu, perjalanan yang mungkin berisiko, naik ya onta atau naik perahu atau naik pesawat, ini berisiko, dan di sana bukan bersenang-senang mereka, prihatin ya, melakukan ibadah, berjalan kepanasan, kedinginan. Kalau bukan karena iman dan akidah, mereka tidak akan melakukan yang demikian. Wal adzan, wal jihad, apalagi mengorbankan nyawanya. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Karena orang beramar ma'ruf nahi munkar juga berisiko. Kita menginginkan kebaikan, tapi belum tentu orang lain memahami yang demikian. Yang kita sampaikan kebaikan, mungkin yang sampai kepada kita adalah gangguan, cemoohan, hinaan. Kalau tidak ada di dalam hatinya akidah dan keinginan untuk mendapatkan negeri akhirat dan mendapatkan pahala, niscaya tidak akan melakukan yang demikian. Lebih ya memikirkan keadaan dirinya, daripada saya beramar ma'ruf nahi munkar dibeginikan sama orang, lebih baik saya menyibukkan diri dengan dunia saya, dengan keluarga saya dan lain-lain. Tapi kalau orang yang berada di dalam hatinya akidah dan juga keyakinan, dia akan lakukan, dan ini adalah bentuk pengorbanan dia kepada Allah. Ya, dia rela untuk dihina untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Dan dia melihat dirinya adalah sesuatu yang murah untuk dikorbankan di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia bangga ya dirinya bisa berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla. Akhadha ala hadha 10 sinin.
beliau di atas hal ini selama 10 tahun. Yaitu syariat Islam tadi sedikit demi sedikit turun selama 10 tahun. Artinya tinggal di kota Madinah dan turun syariat satu demi satu selama 10 tahun. Yang perlu kita sampaikan di sini ya tentang masalah bertahap di dalam dakwah tadi. Ya, pertama dulu tentang masalah tauhid, barulah syariat-syariat tadi muncul dan turun secara bertubi-tubi ketika akidah sudah menguat. Disebutkan oleh Aisyah, seandainya dulu dari awal itu yang didakwahkan adalah masalah khamr, masalah zina, masalah ya kemaksiatan-kemaksiatan, niscaya mereka akan mengatakan kami terus akan berzina, kami akan terus meminum minuman keras, karena belum tertancap di dalam hatinya apa? Akidah. Ya, kalau sejak awal turun syariat sudah dilarang larangan-larangan ini, niscaya tidak akan, manusia tidak akan menerima dakwah tersebut. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya memulai mempelajari akidah. Kita bersabar mengajarkan manusia akidah. Ya, dan jangan kita dengar ucapan sebagian yang mengatakan cukup mempelajari akidah selama 5 menit. Ya, ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama. Ya, apabila kita mengajarkan terus manusia di masjid-masjid, di dalam halaqah-halaqah, di dalam media-media pelajaran-pelajaran akidah, maka kita akan dapatkan buah yang bagus. Ya, apabila datang syariat-syariat yang lain, antum akan lihat mereka mudah sekali menerima syariat tadi. Ketika akidah sudah menancap, ya, mengetahui tentang perintah berhijab, dengan mudah dia akan berhijab. Ya, ada perintah untuk memanjangkan jenggot misalnya, maka dia akan dengan mudah dia menerima. Apabila terpatri di dalam dirinya akidah yang benar. Taib, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah jam 10, dan insyaallah biidznillah kita bisa menyelesaikan kitab ini sebelum zuhur. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.